saya berada dekat saya ni Pak Cik Anian ataupun Pak Cik Bawang. Pernah dengar? Okey, you all semua jangan lupa subscribe Pak Cik Bawang ataupun Roslan Rahman. Okey, bye. Okay, kita nak garing ni. Nak ambil foto. Yang ini untuk channel Pak Cik Bawang lah. Satu eh. Jam je. Okey, baik. Nak kena buka. Boleh kita mulakan Ya, silakan. Okey. Isikan ayam ni yang bahagian isi je dan kita blendkan dia. Okey. Kita masukkan dulu kat sini. Ini ikan fresh. Dan kita akan campurkan dengan
santan untuk kelapa muda eh. Kita masukkan sikit-sikit dululah. Okey. Gaulkan dia. Kuat sikitlah. Okey. Kita gaul-gaulkan dia. Sedikit-sedikit. Hai Chilin Queen. Sedap dari ni. Dari Indonesia ya Chilin. Hai. Nanti boleh buat ya di Indonesia. Sama saja. Di sana pun ada isi ikan. Buatkan macam ni. Campur dengan kelapa muda ya. Kita masukkan bahan-bahan yang lain lah. Okey. Cilinya ikut rasa. Cuma nak ikut ikut. Lah. Ikut ni lah. Ramai yang peminat pedas ni. Itu ya. Apa? Ini halia muda ya. Halia muda. Yang ini daun kusum. Halia kalau di Indonesia, alamak lupalah. Lupalah. Halia. Apa ya? Allah hai. Lupa pula. Halia halia muda. Saya pun tak tahu. Halia muda okay. Ada tak lupa. Ini cili api ya, cili burung. Oh, api, cili campur api. Cili. Campur cili. Cili api. Kalau nak pedas kita letak banyaklah. Mhm. Okey. Kita gaul dulu kita tengok macam mana. Okey. Aduh, kenapa ya lupa itu halia dipanggil apa ya? Gaul dia. Sambungan cili tu kita tambah aja cili. Okey. Kita yang buat dia bukan apa. Cili ni nak pakai cili hijau pun boleh kan? Boleh. Asal cili lah. Okey. Okey. Okay. Bila dah digaulkan begini. Nampak dah cantik dah tu. Dah cantik eh. Maknanya sampai betul-betul halus lah ya. Sampai halus dan rasa macam dah sebati lah. Kalau nak tambah, tambah lagi lah. Tambah lagi. Tambah lagi. Okey, lepas tu dekat garam. Secukup rasa. Garam secukup rasa. Okey. Okey, kita terus gaul-gaulkan dia. Mudah je, tak susah. Bahan-bahan dia pun senang dapat. Kan? Pergi dekat belakang. Belakang rumah pun kalau ada. Okey. Bila sudah siap, jadi kita alihkan dia dulu lah. Alihkan dia dulu. Okey. Itu bara api sedang disediakan. Dan kita akan bakar di sana. Okey. Jadi sekarang ni, pisang. Kita panggil daun pisang juga lah kot. Kejap, saya pun rasa ni kecil sangat. Tapi kita cuba dulu. Kita cuba dulu. Okey. Kita cuba dulu. Dibuat serupa, dilipat seperti kelongsong tu ya. Kelongsong begini. Begini ya. Jadi kita dapat untuk kuning begini. Okey. So, yang ini kita masukkanlah. Kalau guna tangan lagi baguslah kan eh. Begini. Kita masukkan dia. Besar mana kita nak letak? Sebesar mana yang kita punya kelongsong tu lah. Kan? Jadi dia tak terkeluar lah. Jadi dia tak keluar. Okay, lepas tu kita tutupkan dia begini. Tekan begini. Kan? Oh, pakai ini tak pakai gigi. Boleh. Yang sebaiknya pakai buluh. Kan? Buluh. Buluh pun boleh, buluh yang besar sikit atau gigi. Ini pun boleh. Thank you.
Pakcik onion eh. Pakcik onion. Bahasa Malaysia-nya bawang lah. Pakcik onion. Okey, rasanya itu sajalah kot ya. Kita cuma tunggu garing saja. Dan yang selebihnya, kalau kata ada nak untuk Pakcik Bawang nak tunjukkan kita makan yang garing tu, pergi ke channel Pakcik Bawang lah saja. Okey, terima kasih. Riza daripada Riza Mahmud, channel Riza Mahmud. Alright, okay. Riza Mahmud di actress sekarang. Aha. Riza Mahmud, hashtag Riza Mahmud dah jumpa dah. Hashtag Riza Mahmud. R-I-Z-A-H-M-A? M-A-H-M-U-D. Alright. Yelah, tapi dia nak close. Aha. Okay. Ambil kat sini. Okay. Saya buka. Ya. Yeah. Pula WhatsApp ni. Ah, dia begitu. Isi dalam dia gitu. Masak. Suruh makan. Kau bagi orang lain rasa sebab rasa, Pakcik Bawang yang buat kan? Bagi Sadiq rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan makan rasa. Makanlah dulu. Itu bukan rasa, tu makan. Itu rasa sikit je. Habis ke? Habis tadi dah 21 tu dah 20. Jangan cakap apa, bagi Misha pula rasa. Kira. Misha? Yes, rasa dulu baru cakap eh. Jangan tipu eh. Ha. Kena rasa dulu. Tak lah, sudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Berasap. Oh my God. Belum masuk. Belum masuk lagi. Belum masuk. Oh, really? Yeah. Dia rasa dia buat sendiri. Dah? Tak tipu ke? Tahu kita nak garingkan lagi nak? Garingkan lagi kita okey sikit. Namakan sikit lagi. Okey juga. Not bad. Okey. Rasa. Okey. 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 Kejap. Tiba bagaimana? Ikan. Penuhlah rasa ikan. Bismillah. Ya. Yeah. Nah, sikit. Okey. Kena api dia soft gini. Dia kena lama sikit. Lama tak lama nanti dia garing. Kalau dia garing. Dia garing lagi. Rasa dia dah perfect. Yalah. Ikan 1 kilo. Ikan tu dah di blend dengan kelapa. Kelapa tu lemak. Manis. Garam pun secukup rasa. Eh, banyak orang kena tambah cili lagi kalau orang dia, pedas. Kan? Tadi nampak macam dah banyak cili. Cilinya dah rasa. Tapi kalau kurang, kita yang nak pedas ni, tambah kita cili lebih, sikit. Lebihkan cili. Kalau kita pakai cili yang pedas, Pakcik Bawang? Dan kita pasal dua cili tadi. Satu kilo ikan, satu kilo cili. Oh, jangan. Menjerit ni. Sedangkan McD pun tiga kali orang kata tak pedas. Kan? Ini kan pula cili satu kilo. Nama je. Macam pedas kan? Wayang je. Okay, so maknanya kita punya kerja hari ni untuk live resepi sata ikan fresh daripada Tanjung Lumpur. Okay. Sudah selesai. Cuma yang ini kita nak jadikan dia lebih garing. Okay, ni Pakcik Onion nak ambil untuk channel. Yang ini untuk channel Pakcik Bawang lah. Pakcik Bawang ni channel. Yang ni kita secara live, mana boleh tengok. Kalau siapa kata nak shortcut nanti boleh pergi channel Pakcik Bawang. Okay. Pakcik Onion eh? Pakcik Onion. Bahasa Malaysia-nya bawang lah. Okey, rasanya itu sajalah kot ya. Kita cuma tunggu garing saja. Dan yang selebihnya, kalau kata ada nak untuk Pakcik Bawang nak tunjukkan kita makan yang garing tu, pergi ke channel Pakcik Bawang lah sahaja. Terima kasih. Sama-sama. Riza Mahmud, channel Riza Mahmud. Yes. Channel Riza Mahmud di actress sekarang. Apa Riza Mahmud, hashtag Riza Mahmud dah jumpa dah. Hashtag Riza Mahmud. R-I-Z-A-H-M-A? M-A-H-M-U-D. Alright. Okay. Okay.